Okey, saya nak kongsikan tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah ya, untuk siapa yang dah kehilangan orang yang tersayang. Tak kisahlah siapa-siapa, soalan semua, saya teringat saya sempat pernah berguru dengan tuan guru almarhum tuan guru Datuk Dr. Harundin. Dia petik kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita tentang ruh ni, jasad memang dah tak boleh bertemu. Siapa yang bercita-cita nak tengok macam mana kehidupan orang duduk dalam alam barzakh ni, dia ada satu petua yang disebut dalam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, Allahumma salli alaihi wasallam. Ruh ni dia ada dua, kan? Ruh mu'azzabah, mun'amah. Dua, satu ruh yang diazab, satu lagi ruh yang dapat nikmat. Nikmat ni dia bila meninggal mati, anak Adam, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Maka apabila datangnya ajalmu, tidak akan dilewatkan, tidak akan diawalkan walau sesaat. Bila matinya anak Adam, awal manazil min manazilil akhirah, al-qabr. Apa maksud kubur? Kubur maksudnya awal manazil, tempat yang diturunkan paling awal, min manazilil akhirah, daripada tiga fasa akhirat. Allahumma salli alaihi wasallam, sebelum bertemu dengan padang mahsyar, barzakh is the first babul awal, babul ula, pintu pertama. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka nak ceritanya ini, kubur tempat turun pertama. Bila turun pertama, ruh akan terbahagi dua, mun'amah dengan mu'adzabah. Yang mun'amah ni akan naik ke lauh mahfuz sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin sesekali turun. Muka saya nak kongsi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh tuan guru, siapa yang bercita-cita nak tengok kehidupan orang alam barzah ni, sebab apa? Sebab ya Allah, kalau mereka nikmat, aku nak tengok macam mana nikmat yang mereka dapat sehingga menjadi satu suntikan motivasi aku ya Allah. Tapi kalau mereka diazab ya Allah, aku nak tahu. Kalau mereka ada hutang ya Allah, aku nak tolong settle ya Allah. Dalam rakaat pertama solat Nabi Muhammad sebelum tidur, kita buat sembahyang hajat. Sembahyang hajat macam biasa. Rakaat pertama selepas Fatihah boleh baca Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua selepas Fatihah boleh baca Qul Huwallah. Ini last sebelum tidur. Pastikan ini benda yang last sekali sebelum kita pejamkan mata. Tidak ada aktiviti after that. Tidak ada aktiviti lain selepas itu, termasuk pegang phone, supaya hati tak lalai dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Hati tak ghaflah. Hati tak ghaflah jingga. Hati kita tak lalai. Okey, habis kita buat selawat. Lepas bagi salam tu, selawat-selawat, sampai kita terlena dengan alunan selawat tu, minta sungguh-sungguh yakin, ya Allah, aku nak bertemu dengan ruh sahabatku ya Allah, almarhum yang dah meninggalkan aku ya Allah. Dalam tuan guru sebut, 43 tahun dia buat, maka izin Allah bertemu dengan ruh tok ayah dia. Dan nak ceritanya Allah SWT, pasal apa ruh dia bertemu dengan ruh ayah dia? Rupanya Allah tahan ruh ayahnya disebabkan tanah sejengkai, hutang tak bayar. Maksud dia apa? Dia rumah yang dia buat tu, rumah tanah dia sallallahu alaihi wasallam, dia ambil, terambil, bukan mengambil, ter tak sengaja, terambil sejengkai. Because of sejengkai itu Allah tahan. Insya-Allah tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, padahal orang soleh dia tu, orang baik dah tu, tapi disebabkan tanah sejengkal, bila Allah izinkan bertemu dalam alam ruh, ruh kita dalam mimpi bertemu dengan ruh orang yang dalam alam barzakh, dan kita tahu ya Allah, ayah aku, kawan aku, tanah dia tak settle lagi, hutang dia masya-Allah mungkin dia terlepas pandang, maka kita pun pi settle. Malam yang berikutnya tok guru cerita, Allah sallallahu alaihi wasallam datang dalam pakaian yang penuh sweet, wajah yang bercahaya, sebab hutang dah selesai. Maka ini antara kaedah kita boleh guna pakai, disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan ruh dalam mimpi, insyaAllah tuan-tuan.